Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan cara merubah senar yang biasa menjadi sedikit atau upgrade lebih kuat sama lebih soft. Jadi bagi teman-teman yang punya keluhan senar sering keriting ataupun susah tenggelam, ataupun kalau misalnya ketekuk terus susah dilurusin, ini solusinya. Yang pertama ya apa tadi, air panas itu ya secukupnya aja, kira-kira terendam seperti ini, terendam ini sponsor sama Viton. Terus senar yang mau di upgrade, saya pakai senar ginian Barakuda, namanya mah ngeri, ini 10 lbs 5 kg, tapi begitu ditarik putus. Hoak. Ini murah, cuma 5.000 rupiah ya, 5.000 rupiah segini 100 meter, tapi nggak apa-apa sih, cuma buat leader, nantinya buat kenceh ya. Itu kalau mau kuat atau mau di upgrade lebih soft, lebih kuat ya, siapkan aja ini teh 3 kantong, teh sariwangi 3 kantong, 1, 2, 3, sama ini ya, ini gulungannya pakai yang tahan panas, ini saya pakai botol Hemopiton kaca, ini nggak bakal meleot. Ini banyak teman-teman atau banyak teman-teman yang nanyain, terus saya kasih saran, banyak keluhannya kok setelah direbus kenapa jadi kerintil gitu kan. Kebanyakan sih yang keluhan seperti itu, jadi dasarannya itu biasanya pakai aqua ya, atau pakai benda-benda plastik atau pakai bawaannya ini sendiri gitu. Kalau ini bawaannya kertas, terus kalau misalnya yang biasa-biasa itu biasanya bawaannya mika ya. Kalau mika itu masih kurang tahan panas. Kalau kita rebus, ini kan suhunya di atas 100 derajat Celcius, itu pasti melitut. Nah, jadi efek dari meleotnya ini pasti nantinya senarnya keriting. Jadi usahakan pakai yang tahan panas. Ini direbus kurang lebih kira-kira setengah jam lah, antara 20 sampai 30 menit ya, setengah jam. Cuma efeknya nanti kalau misalnya senarnya itu bening, senar putih bening, itu nanti jadinya coklat ya, karena coklat dari teh ini sendiri. Saya pastikan ini senar kekuatannya 2 kali lipat ya dari yang biasanya. Itu udah bukan rahasia awam, bukan rahasia lagi. Kunci senar murah jadi kuat seperti itu. Tapi harus rutin. Jadi per 1 bulan atau paling cepat per 2 minggu itu direbus ulang. Karena kalau misalnya dibiarkan lama-lama terus nggak direbus ulang, nantinya rapuh ya. Biar nggak rapuh, kita treatment jadi per 1 bulan atau per paling cepat per 2 minggu. Bagi ya tergantung indeks mancingnya. Kalau misalnya rutin ya mungkin per 2 minggu, tapi kalau jarang-jarang seminggu sekali mancingnya ya per 1 bulan nggak apa-apa. Atau dites dulu, kira-kira ditarik putus ya direbus lagi, nanti kekuatannya kembali lagi bukan itu. Sekian mungkin tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai kala, wanedan.